Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel Nabila. So, pertama kali lagi aku buat video vlog karena kayak aku udah sekitar 1 month itu nggak buat video atau 2 bulan. Jadi ini pertama kali video di tahun 2021 dan kali ini aku mau pergi ke salah satu kafe yang viral gitu di Siantar. Katanya namanya itu nanti kita kesana. Tapi percuma kayaknya bakal aku bikin nih judul sih ini. Jadi aku mau pergi ke kafe awal bareng teman-teman aku. Gak banyak, cuman beberapa orang aja gitu kan, nanti aku kenalin. So, ikutin terus, oke, bye-bye. Sup guys, so, aku udah sampai di kafe sawah nih, bareng teman aku, Firza. Dan ada Asri, ini kayak agak backlight gitu ya cuy, jadi gelap. Di depan aku udah ada sawahnya cuy. Di sini panas dan rame, jadi kebetulan kami dapat di bangku di luar. Oh iya, boleh. Di belakangnya dulu. Kalian minum apa itu namanya? Lanak, bisa jadi lanak. Serius? Itu namanya apa? Nah, apa Sri? Teh. Susu teh? Iya. Teh susu. Susu murni. Susu murni nih. Hasil perasan dari Sri. Matanya. Mantap loh itu. Pilihan. Susu murni. Jadi kayak ini. Enggak ada yang bilang ketemu sih Firza. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol aja lah ya sejenak sambil menikmati angin-angin sepoi-sepoi ya kan. Di samping sawah. Ini sawah kafe kopi sawah, bukan kafe sawah ya. Kopi sawah ini terletak di Jalan Marihan. Apa tuh Jalan Marihan? Jalan Marihan. Apa ini sih? Jelaskan dulu. Enggak tahu, aku enggak tahu nama jalan. Jalan Marihan ini. Apa SD apa tadi di simpang itu? Pokoknya dia masuk-masuk lagi ke dalam. Iya, karena aku juga ini baru pertama kali ke sini. Ya enggak sanggup masuk, enggak usah masuk. Saran dia gitu. Saran dia gitu. Menurut aku semua orang bisa masuk sini. Kalau enggak sanggup. Orangnya selalu beda pendapat. Enggak jodoh tandanya. Gimana? Ayo Allah. Kalau bisa lebih nugget lebih. Makanan di sini enggak gitu banyak ya. Tapi oke lah ya. Biasanya ada makanan di depan kita juga banyak yang tadi banyak. Rupanya mau vlog nanti. Mau coba gitu vlog. Masa boleh aja malu anaknya. Satu server kita bang. Kita kok gitu weh. Oke, jadi di sini aja lah kenalannya. Ini ada Firza, terus ada Asri. Nah, jadi mereka ini teman aku sekolah SMA dulu. Kita seumuran semua. Gak beda. Aku masih ada adik. Masih 20, dia masih 19. Kok masih 20? Masih. Ya tapi berarti aku lebih tua. Iya. Itu ada sih berjejer. 21, 20. 20 aku kan 21. Oh, 20. Kan coming soon. Kan iya. Coming soon Desember. Coming soon. Lama lagi Desember. Pokoknya di antara kita berdua kita tuh berjejer. Paling muda itu Asik. Tapi muka dia lebih dewasa. Lebih tepatnya lebih tua.
dia sendiri yang ngomong kan. Oke, jadi di antara kami tiga itu yang sendiri ya cuma aku. Mereka udah taken, guys. Jadi gimana perasaan kalian? Jangan bilang taken kalau kami belum ini. Belum ada tadi dari apa? Ini titanium. Jadi Asri udah berapa lama punya hubungan dengan someone? Enggak pandai bahasa Inggris aku, Kak. Oh, seseorang yang spesial itu. Enggak pandai aku bahasa Indonesia. Jadi tuh ngomong apa? Tadi dia nge-face aja. Jadi itu udah berapa lama sih? Aku tuh kepo gitu. Karena aku memang terkait 10 tahun. Kira-kira berapa tahun itu sih? Lama lah, sampai muak lah. Oh, udah lama kali ya. Kalau kerja? Jadi banyak aku sekarang enggak. Aku nggak tahu ya kan. Kalau aku sama cowokku tuh kami nggak ada kata jadian, tapi kami kayak berteman. Tapi saling hilang. Pak, kami nggak ada jika nggak ada kata jadian. Kami cuma kesepakatan saling menjaga hati. Cari woi siapa cowoknya biar rebut. Iya, udah biarkan kayak cari lah sana. Kira-kira ada nggak sih rencana kalian untuk nikah muda? Pengen, tapi laki-lakinya yang nggak mau. Oh, kalau Asri bilang gitu ya. Tapi kalau Asri gitu. Pengen nikah umur 17, tapi dia 17. Oh, udah lewat ya? Aduh, kasihan kali ya. Jadi mau kayak mana Asri ke depannya, Asri? Tunggu aja. Mau duluan nikah atau mau ngelanjut sekolah dulu? Bagaimana kerja? Mana Tuhan kasih aja kan, Pak. Oh iya ya. Berarti Asri itu orangnya pasrah aja kan. Apapun yang terjadi di depan ya udahlah pasrah. Tapi tadi ku tewang enggak sih? Tadi kami itu guys hampir mau ketabrak mobil kan. Dia merepetnya ngeri kali jadi tadi di jalan. Gimana tuh cerita di ceritanya sih? Enggak pandai merepet sebenarnya. Sumpah ya keluar aja dulu. Kan. Sumpah Asri di kali ini di video dia enggak jadi diri. Kalem banget cuy, beda gitu. Oke. Gila bedanya gini loh. 360 derajat. Mantap. Nanti aku bar-bar ngeri. Bagi yang nonton yang udah tahu Asri pasti ngerti lah di rumah siapa Asri yang sebenarnya. Ini lemak, tahu aku lemak. Aku juga lemak. Terus gimana sih tanggapan kalian sama orang-orang yang suka diet itu? Bagus lah berhasil dia diet. Iya ya. Kalau nggak berhasil gimana sih? Sama start server makan. Iya pengennya makan. Iya, kok bisa gitu ya? Aku juga bingung. Bagi kalian yang punya tips diet yang sehat, coba kasih tahu deh di bawah. Biar kalian tahu, biar kalian tahu ya, Wi. Sebenarnya aku malu, tapi udahlah. Itu kakak itu sih. Aduh. Bungkus. Kita sudahin aja dulu ngobrol-ngobrol sejenaknya. Tapi ini cuaca lagi enak cuy. Ini lagi nggak panas gitu kan cuy, jadi suasananya adem banget. Tuh, kita lagi menikmati angin sepoi-sepoi. dia sangat menikmati. Gil, sini dia cuy. Oh, yang di belakang kita itu nih rame, penuh. Belakang rame cuy, jadi kami dapatnya di depan gitu. Ya sudah. So guys, we're going to back home. Yo guys, aku udah di mana nih ya cuy? Sini vlog. Jadi tadi pulang dari kopi sawah, aku diajak teman pergi ke suatu tempat gitu. Dan ini ada dua tempat, jadi ini yang kedua. Tempat yang kedua tadi, yang pertama udah, yang kedua yang ini gitu. Nah, setelah dari sini baru aku balik. Nanti aja di rumah aku tutupnya, oke? Okay? Karena hari ini jadwal si Nabila yang paling banyak. Juga apa ada Nabila? Jadi aku temenin ini, nemenin Pani. Dia tuh ada kerjaan gitu. Jadi aku kawanin kayak gitu guys. Iya kerjaanmu juga nih guys. Jam bilas sekarang banyak. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, see you nanti, bye bye. Jadi aku udah sampai rumah. Tadi udah selesai nemenin temen aku review makanan. Hari ini sekalian dia ngasih bread meat gitu.
Jadi aku nanti bakalan nge-vlog di pernikahan dia. Kalian penasaran siapa? Lihat aja nanti, tunggu aja videonya, oke? Kita lihat ya isinya gimana. Oke teman-teman, jadi ini dia kotak bridesmaidsnya. Ini beneran aku pertama kali kayak jadi bridesmaids gitu. Bilangnya bridesmaids atau bridesmaids, I don't know, maybe aku akan nyoba cari tahu pronunciation-nya dulu. Oke. Okay. Bridesmaids or bridesmaids. Muka aku berminyak banget, cuy. Oke, okay, jadi ini dia. Bridesmaid. Bridesmaid. Jadi ini ada nama aku, cuy. Ininya harus disensor dulu, oke. Okay. Kita buka isinya apa ya, kan. Ini baju ada maskernya, cuy. Itu masker hijab. Alright, kita masuk ke bajunya. Wow. Oke, jadi kalau kalian mau lihat nanti aku vlog waktu pernikahannya dia. Oke. Dan ada suratnya, cuy. Jadi aku baca dulu ya. Oke. Assalamualaikum kawan dunia akhirat. Dia selalu gitu, cuy, kalau misalnya ngirim aku surat. Kayak kemarin aku ulang tahun juga, dia ngirim aku surat juga. Selalu bacaannya kawan dunia akhirat, Masya Allah. Oke. Okay. Oh, dan ini yang ngejek ini, cuy. Cepat halal ya. Amin. Semoga cepat bertemu orang yang tepat. Thank you udah mau repot-repot bantuin nikahan ini, wish. Gak repot kok, cuman sedikit repot. Tapi ya memang harus repot, kan. Calon istri. Baik-baik, terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin itu aja ya vlog hari ini dari yang kafe sawah. Terus habis itu nemenin kawan aku review makanan. Dan sebenarnya tadi mau aku videoin juga, cuman aku kan di situ juga harus nge-video dia, jadi nggak boleh dulu lah gitu. Maksudnya nggak boleh, nggak usah aku spoiler gitu. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton ini udah tahu maksud aku itu siapa. Cuman yang belum tahu nanti bakalan aku up di video nikahan dia. Tunggu aja, oke? Okay? Gak lama kok, paling sebentar lagi gitu, oke? Okay. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Ini video pertama aku di 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.